Kenapa pilih jahe merah? Kan jahe biasa ada kan? Nah, kalau misalkan jahe merah sih khasiatnya lebih bagus juga. Lebih bagus khasiatnya ya? Nah. Buat beberapa penyakit bagus kali ya? Iya, buat apa? Buat sering berdarah-darah. Iya, buat detok lah ya, bagus ya? Selamat malam teman-teman. Nah, kita lagi di Jalan Insinyur Haji Juanda di depan Sheraton sebelah jalan sana. Nah, di belakang sini ada jual minuman kekinian gitu. Namanya itu Ginger Booster. Nah, creamer jahe merah. Kelihatan enggak guys? Tuh. Nah, ini gerobaknya nih. Tuh. Langsung aja kita pesan. Nah guys, ini dia menunya. Nah, mulai dari 8.000 sampai 45.000. Nah, kalau untuk yang 45.000 ini untuk ukuran yang 1 literan, jadi bisa untuk satu keluarga ya, jadi family pack. Nah, kalau yang ini ada yang kecil, ada juga yang besar. Oke, langsung aja cobain. Nah, selamat malam Mak. Nah, jualan jahe nih ya, jahe merah ya. Krimer. Nah, ada apa aja menunya nih? Ini kita punya ada yang jahe merah creamer, iya. Jahe merah murni. Itu kalau murni itu yang nggak pakai apa-apa, jadi lebih ke pedes sama agak main banyak sih yang jahe. Nah. Ada madu juga. Yang recommended apa? Banyaknya sih yang creamer. Creamer sama? Yang creamer madu. Creamer madu. Apa lagi ya? Coklat juga banyak sih. Boleh buatin 3 menu yang spesialnya. Boleh, yang paling sering dipesan ya. Yang paling sering dipesan, boleh ya. Oke. Okay. Yang kecil atau yang besar? Yang besar aja. Besar. Nah, kalau kita sih kan ada juga yang jual tuh yang pakai yang bubuk gitu ya. Iya. Yeah. Kalau kita mah jadi kalau murni jahenya langsung dimasukin ke sini. Langsung direbus ya. Nah, jadi ada ampasnya, masih ada ampasnya. Ampasnya itu buat enak ya. Buat segar ya. Oke. Okay. Jadi semuanya pakai susunya ya. Iya, jahe creamer. Oke. Okay. Jadi baru ini apa nih? Ini madu. Ini yang madu. Ini bahan dasar utama ini jahe ya. Iya, ini kan jahe. Ini setiap minuman ini manfaatnya beda-beda kan? Kalau dengan campurannya berbeda gitu. Kalau khasiat sih lebih ke jahe murni, yang murni sama madu sih ya. Sama madu ya. Kalau misalkan itu buat topping aja sih, buat perasa aja. Buat perasanya aja ya, nah. Biar lebih mantap ya. Iya. Ini yang madu. Kalau ini yang coklat. Ini pakai coklat bubuk sebenarnya. Iya. Setiap hari bukannya? Setiap hari. Dari jam berapa bukannya? Jam, karena kan sekarang 5:30 sore sampai jam 10:30 malam. Oh. Ini musim hujan ini makin ramai kali ya? Ya, alhamdulillah. Ya, karena butuh yang hangat-hangat ya. Iya, benar. Sisa berapa cup? Satu hari kan? Alhamdulillah kalau misalkan ini, semua kan hangat betul ya. Semua yeah. Misalkan di rata-rata ini ada 50. Satu hari bisa 50 cup ya? Mantap. Nah, ini nih air jahenya nih. Kayu gitu. Oh. Itu sih
sifat pewarna sih. Pewarna aja ya. Rempah aja ya, rempah ya. Kenapa pilih jahe merah? Kan jahe biasa ada kan? Nah, kalau misalkan jahe merah sih khasiatnya lebih bagus juga. Lebih bagus khasiatnya ya. Buat beberapa penyakit bagus kali ya. Iya, buat apa? Buat sering berdarah-darah. Iya. Buat detox lah ya. Bagus ya. Susu jahe, coklat jahe ini. Ini yang coklat. Ada cabang tempat lain, Nak? Ada. Di mana? Di sini sama di Jalan Banteng. Jalan Banteng ada juga ya? Nah, Jalan Banteng itu alamat lengkapnya di mana posisinya? Jalan Banteng pokoknya dekat ini rumah sakit Muhammadiyah. Nah, oke. Okay. Nah, di situ ya, cabang satu lagi di situ ya. Kalau usahanya sendiri ini udah berapa lama? Kita di sini udah sekitar 2 tahun. 2 tahun ya. Yang pertama yang di sini. Yang pertama di Buah Batu. Di Buah Batu. Jadi jalanin usaha ini udah hampir 2 tahun ya. Udah 2 tahun lebih. Bukannya dari jam berapa jadi? Setengah lima ya? Setengah lima sore? Setengah sore sampai jam 10 ya? Jam, kalau misalkan Senin sampai Kamis jam 10 malam. Kalau misalkan weekendnya sampai jam setengah 11. Oh lebih lama lagi ya? Karena kan lebih banyak orang ya, yang keluar ke Dago itu lebih banyak juga sih trafiknya. Kalau di sini minumnya pakai cup ini ya? Iya. Nah, wah, ada brandnya juga nih. Jadi ini awalnya buka usaha memang suka minum ini atau gimana ceritanya? Kalau misalkan ini sih karena biar beda aja sih. Biar beda aja ya, dibanding yang lain ya. Cocok banget sama udara Bandung ya? Ya. Sama udara Bandung cocok banget ya? Iya. Karena kan Bandung dingin-dingin. Dingin ya, cocok banget minumnya. Terima kasih banyak ya. Ya, semoga kalian sukses.